Ini cincin yang tak buka ya. Dadang. Iki gawedi lho guys, petang gram. Kok mandel iki? Lah, perlip-perlip kaya. Apa? Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini kita mau belanja. Hari ini hari Minggu ya, kita liburan. Dan ini Mbak Ani mau beli emas. Nama Maxi. Iya. Ayo, aku pengin ini mau beli emas-emas kalung-kalungnya gede-gede. Karungnya piro iki? Mas 24. Berapa 1 gram? Ah, jare naik loh sekarang 72. Wow, 72. Naik kah? 24. Yang 99. Wow. 2 eh. 9 baru 60. Eh sing 72 itu 916. 916 ya. 916 ya 72 itu. Ini terjual satu datang. Wow, mahal. Harga emas mahal naik pol. Delok cincin nah. Dia mau cari cincin lah. Yang kecil-kecil. Ringan-ringan ya. Iya, yang ringan-ringan punya. Ringan-ringan ini. Apa besar ringan-ringan? Yang agak mod. Ini boleh. Ini Mbak Ani mau beli cincin. Harganya itu 1 gram 72 dolar, teman-teman. Mahal banget. Tapi emasnya ini bagus 916. Lek sing 99 piro, Mang? Ora jual. Oh. Kalau yang 99 itu lebih mahal tapi enggak jual. Nah, ini Mbak Ani. Nggih. Nah, masih engko kono lho nganu gelang serai kon. Dene iki. Masih murah sikit ya second hand Mia. Ya, orang jual balik. Iya, second hand kon. Ini cincin milih-milih cincin milih-milih. Pilih-pilih cincin. Enak ndine. Di sini ada gelang-gelang. Gelangnya gede-gede. Nyak ke lo gelang? Yang ini kecil-kecil. Bingel ya. Bingel apa gelang ini jenisnya? Ya, nah, tuh kawan beli cincin. Tengok cincin. Ini delok. Ada. Nah, ini cincin kawin. Pirang gram itu? Merong gram ya. Telu, meh telu. Ya, 2 gram. 2. 1 gram 0.9 dekat 2 gram. Cilik itu. Itu semua. Itu semua. Itu semua. Ini terlalu kecil ini. 3 gram. Ini yang gelang-gelang gede-gede ini, teman-teman. Iki gelangnya gede-gede Mbak Irna ini. Iya. Iku pira? Pira iku? Agak longgar. Kayaknya nang tengah. Agak cepat. Longgar. Ini ada size lagi lah, kecil dan besar. Kayaknya nang tengah. Ini lagi pilih-pilih cincin permata. Ini 1.66 gram. Iya, itu cilik. Ukuranmu piro to iki? Adono me size. Cilik en gede gede. 15. 15? Itu uangnya 300 ya. I give you 350 ya. Oke. 345 ya. Bulan depan itu kagak. Dan itu suratnya slowly ya. 345 itu hampir 3 juta setengah. 3 juta setengah ini 4 gram. Ini cincinnya 4 gram. Si $5 bag. 4 gram.
Uapik tapi gue mau kuren ini mantep pun 4 gram kok ya. Ini iki padha mbek ngeleng. Iya lah besok lah ra duwe kan daripada dibelikan baju enggak guna ya teman-teman, jadi dibelikan cincin kan nanti kalau enggak punya uang bisa dijual. Iki lamang karo gleyang-gleyang. Guys, ini tadi yang kita belanja cincin permata. Aku mau buka ya. Mau review punyanya Mbak Ane. Iya lah, ora metu surate yo ngapusi. Nah, ini cincinnya. Ini cincinnya tak buka ya. Dadang. Kameraku kok kayak piye ngono to? Nah, ini. Iki gawedi lho, guys, 5 gram. Kuwandel iki. Mbah, rolip-rolip kayak. 4 gram piro, Mbak? 4 gram poin 34. Orane 4,5 lah. 4 gram poin 34 kurang 16. Nah, ini kuandel loh ini. Dan ini tadi harganya itu 1 gram 72. 72 itu sekitar 720 ya. 1 gram $72. Jadi sekitar 700-an ribu itu 1 gram. Dan ini tadi 4 gram jadi 345. Mang diwei kortingan ya. Pira kortingan? $5. Pira? $5. Mari seket loro 65. Ini tadi dikasih diskon. Diskon di dan ya, dan di sini itu ya teman-teman, kalau beli barang emas gini biasanya itu ada GST. Enak GST ini kurang mau enggak lenek ini ada GST sama making charge ya, tapi di toko ini enggak ada ini, enggak enak lek kono ki, enggak enak jane, enggak enak making charge kabeh GST. GST ini enggak dicas. Iya, rodok murah kono kuwi mau tokone. Biasanya kalau kita beli di toko-toko yang besar itu ya, making charge-nya itu mahal banget loh. Jadi enggak cuman harga emasnya aja, ditambah making charge, ditambah GST. Endi wemu? Terus tadi Mbak Mini juga beli cincin. Mana Mbak? Dari Indonesia, guys, ini. Dari Indonesia online. Nah, ini online. Berapa gram Mbak iki mau? 1 gram. Oh, cuman 1. Cuman 1 gram, guys. Cuwili mendik. Cuwili. Ini emas Indonesia kalau yang ini. Nah, teman-teman, ini aku mau review lagi ya cincin yang satunya. Ini dari Indonesia. Teman aku belinya online dan kira-kira gimana ya? Bagus apa enggak? Satu ini. Ada suratnya juga loh. Nah, ini suratnya. Terus ini cincinnya. Wis mau potol to cincine ngono ne. Ade kok ora. Ora enak ta? Ora enak kertas sing ngono kuwi. Oh. Ini 1 gram. Belinya online 1 gram. Kameraku rada borek ya. Nah, ini kelihatan ya. Cuwilik mentik ngono. Cuwilik mentik ya, tak salah kene dhisik. Kuantel koyo ya. Dan ini surat-suratnya ya teman-teman, surat-suratnya. Nah, ini Sinar Kencana, toko emas Sinar Kencana. Hah? Teko ngendi iki?
Bogor. Blok iki toh. Cibinong, Cibinong ngono. Oh, Cibinong Bogor apa Bogor? Bogor. Bogor. Ini temanku belinya online, terus cincinnya nyampe ngambilnya di 7-Eleven ya, Mbak. Bayarnya di 7-Eleven. Ngambil cincinmu juga? Cincinnya ya kosnya langsung omah. Oh, cincin langsung omah. Oh, tak kira cincin nang 7-Eleven sampean jupo rono ngono karo bayar. Bayar lewat gas Singtel. Bayar. Oh, ini cincinnya dikirim ke alamat rumah sini, terus bayarnya pakai Singtel Das ke 7-Eleven. Dan ini 1 gram ya, 1 gram 4, 1 gram berapa Mbak? 25 ribu ya? Iya. Tapi kok 45 sama nggak Mbak? Anone lah, dari apa? Ongkos? Ongkir lah, pokoknya sak ongkir. Ini sebenarnya 1 gram itu cuma 250 ribu. Tapi Mbak Mini bayarnya $45. $45 ya. Ongkir larang banget. Mana buat apa nak gitu? Iya, ongkirnya mahal banget, teman-teman. Ongkirnya ada udah 1 gram loh ongkirnya, Mbak. Ya mending cucuku nang Batam ini. Mahal banget ini tadi dia nggak bilang kalau 1 gram itu 250, ternyata aku pikir $45 ke ya 1 gram, ternyata 1 gram cuma 250. Selam ya, kalau di Singapura itu 45, kalau di sini 200. Ya Allah, mahal. Ini kemahalan ini dari Indonesia segini. Lebih bagus beli di sini aja. Tak jen 916 kan angel di kono.